Halo Sobat Katara, ini jemputannya Ica sudah datang nih. Bang Ipan, Ica telah dijemput pulang dari sekolah. Oh, jemput ke Bang Ipan? Pokoknya Bang Ipan jadi tukang ojek sudah. Tidak usah terlalu banyak ke hutan sudah ya kan? Kecuali pas lagi ini Bang Ipan ya. Lagi kalau tanam lombok di situ terus sudah kita iya. Ada seninya juga, ada seninya tapi juga harus juga banyak ditanam. Ada seninya juga. Jadi jam berapa tadi mengantar nih? Jam 7. Iyalah karena mau upacara ya. Harus sudah ada panen lomboknya belum, baru tanam. Jagung sudah habis. Woi, berapa kali panen sudah Ipan ya? Jagung habis sudah terlanjur. Tinggal mau disulam aja lagi, tanam lagi. Kira-kira sudah bisa kah mau tanam? Enggak sibuk sudah jaga anu. Sehat sudah ya? Lumayan sudah ya? Berarti bisa sudah nih berkebun. Ah, oh, oke. Okay. Oh, sehat-sehat sudah mertuang. Nanti kita siapkan bibitnya, Bang Ipan. Karena kemarin memang enggak bisa Bang Ipan. Bang Ipan nih pelan-pelan berkebun. Soalnya kemarin tanam cabai tapi mati lomboknya, kena semprot. Dia gak tahu kalau itu racun rumput. Dia perkenalan Bang Ipan ya. Lucu tapi nyeselin juga. Kenapa sih Bang Ipan enggak? Lucu juga tapi nyeselin juga. Yang sudah jadi dikasih mati lagi. Iya. Sempro pembakar. Hangus. Anu lah, enggak tahu lain pembakar. Enggak tahu anu apa kan. Racun-racun ini ya. Anu enggak tahu racun. Saya ke sana, astaga Bang Ipan mau. Anu minyaknya enggak kayak racun juga, bau putih, kuning-kuning. Oh iya memang racun betul lah. Racun. Cuman dia bau anu, bau gempet sama bubuk. Pas itu kan ada minyak, ada juga botolnya, tapi satu set aja dia. Ditempelkan di situ. Jadi bubuknya itu yang kuambil. Minyaknya enggak kupakai. Nah. Yang kayak tepung. Ya, kayak oh iya, pembusuk. Pembusuk itu. Palengketnya. Iya, biar kayu itu mati. Apalagi lombok. Iya, apalagi lombok. Nah, iya. Kan diambil dari akar dia itu. Gambarnya iya. Ada itu koma, tata bayam, madao. Nama ini itu sangka. Makanya itu kalau dipakai sama anu, dicampur sama pembakar, itu tidak berfungsi. Karena pembakar ini kan lah, ini jam dia kena, ini jam mati. Kalau itu kan dia lari ke akar dia. Lama, iya. 2-3 hari dari hari itu kita. Iya. Kenapa ndak hangus? Makanya kalau itu campuran pembusuk. Dia kasih masuk sama pembusuk kah? Oke, betul-betul dia. Dia tanya sama aku pas sudah selesai. Sudah kuambil anunya. Berapa hari selesai sudah ya? Berapa hari? 2 hari sudah. Baru dia tanya, ini racun apa? Oh, racun rumput nih. Kenapa ndak hangus sudah? Hangus ininya. Banyak orang itu kebanyakan juga orangnya langka. Iya, tidak tahu baca. Iya, tidak tahu. Malum lah. Ada juga orang di Sulawesi itu dia tempuh padinya 2 hektar. Bangun. Nah, kan 2 hektar. Yang 2 itu enggak pandai membaca. Ya itu. Dokter sendiri. Apa enggak hangus kan? Makanya itulah pentingnya sekali bisa membaca dan bisa memahami. Itulah si Ica Pita sekarang mau sekolah ya, Bang Ipannya Pita ya, semangat ya. Ada di rumah kah Denny? Dia enggak anu ikut tadi? Ikut tadi tapi belum anu kan. Belum. Mamanya belum bilang. Ya, nanti kalau aku ke sana baru aku kasih tahu ya. Sudah bisa Bang Ipan, sudah saya komunikasi dengan kepala sekolah bisa. Ah. Ya. Pernah bilang anu kan nanti ajak si Omegi ke sini bilang mamanya.
Ya. Enggak bisa ya langsung pergi, kita belikan dulu bajunya, nah, sepatunya kan. Kayak ini tuh kan. Iya. Enggak apa-apa dulu kan perkenalan kan. Iya. Sekarang. Nah, itu nanti sepatunya disikat-sikat lah. Sikat, enggak usah dicuci, lama keringnya, disikat ya. Kalau hujan Bang Ipan enggak bawa kayak sendal aja. Kalau hujan. Becek sekali, enggak bisa tuh kalau hujan becek. Apalagi ada jalan kita belum disertu, becek masuk. Nah, itu kalau hujan deras, kalau Bang Ipan sudah rasa hujan deras malam sampai pagi, wah enggak bisa sudah pakai sepatu tuh. Kita lepas sendal sudah sama sepatu tuh. Pakai sendal aja tapi di tenteng diangkat. Jadi enggak semua ke hutan hari ini. Oh, karena hujan ya? Karena hujan. Mereka aja tadi yang jalan enggak tahu sampai mana, kemancing di Binai situ kan. Ke mana kan? Habis itu belum kembali. Mamanya sama Minang sama Munca aja tadi. Mamanya enggak kembali. Belum kembali nih? Belum ini. Oh, tapi mana dia bisa mancing kalau banjir? Itu bagus. Oh iya kah? Iya. Kok bagus? Banyak ikannya kalau dia banjir keruh. Oh, gitu. Keruh kan? Tak kirain hilang pula ikannya lari. Keruh airnya. Tak kirain pula ikannya enggak ada kalau ini. Siputnya lagi yang kita cari-cari nih Bang Ipan. Tapi musim hujan, Pak. Musim hujan ini. Biasanya kalau berapa hari kemarau baru bisa nih? Sudah 3 hari lah. Sudah 3 hari. Nah, mulai cantik dah. Dia sudah makan tuh. Sudah makan siang. Sudah makan siang. Tanya tadi sarapan ke di rumah? Belum. Harusnya emang masak. Kalau ada malam tuh sih simpan aja. Kok naik apa pamukas? Iya, banyak sekali yang anak-anak jalan kaki itu. Kalau enggak sampai perumahan, ada rumahnya dia. Banyak di sini anak-anak. Kampung baru, ya, di kampung baru. Tapi mereka tuh makanya kita sarankan jangan sampai ikut numpang-numpang orang yang apalagi tidak dikenal gitu. Nah, anak sekolah itu jangan sampai numpang-numpang sama orang tidak dikenal. Mending nunggu di sini kan sampai datang orang tuanya. Yang sering kali terjadi. Makanya Ica tuh kalau pulang sekolah jangan sampai ikut-ikut ini. Jangan sampai ikut-ikut orang. Banyak penculikan anak-anak. Pada rame-ramenya anak sekolah banyak juga ada juga di itu nyelip-nyelip. Iya, gitu kan? Ada yang kasih uang, kasih bonbon. Makanya itu sering kita sampaikan ke orang tuanya, jangan sampai apalagi anak jauh-jauh tuh. Demi nekat-nekatnya mau sekolah juga. Iya. Jauh-jauh ya. Tapi ada juga beberapa mobil dari sana. Mobil, tapi ya tolong dia. Ada mobil yang antar anak sekolah memang, tapi kan kalau banyak juga kan enggak muat juga. Iyalah. Paling berapa orang bayarnya dari sana. Kalau anak sini dekat-dekat, kalau anak di simpang masih bisa jalan. Masih bisa lah kalau situ. Simpang situ daerah sini. Tapi kok kalau kelewat ke Berau sudah lewat Gapura wah. Banyak tuh yang ikut-ikut truk sini. Tapi mereka udah di mungkin truknya yang dikenal kali, tapi enggak boleh, Bah. Bahaya. Ini Bang Ipan nanti enggak kemana-mana nih. Kemarin kayaknya pergi. Gimana kayu bajakannya? Belum dapat. Belum ini kah? Sepertinya. Yang di mana kemarin yang banyak tuh? Ya ada tuh. Rupanya aku cari di depan itu enggak ada juga sudah. Hutannya tadi ditebas orang sudah kan? Ditebas orang. Di kebun saya paling di bawah itu. Di mana? Di bawah. Di Sajau itu. Ya di Sajau sana. Oh, itu yang banyak. Sajau. Di sini-sininya itu ada. Sininya itu lagi. Kalau arah ke sana kita cari, biar dia di pinggir itu aja kelihatan daunnya itu. Ku bilang tadi itu kan di depan rumahku itu ada, ku bilang kan rupanya ditebas bapak anak itu sudah. Tapi kan bagus loh kalau sudah kering. Sampai memang iya sih kalau kayu bajaka banyak sih. Tapi kalau lain kali juga kalau kita mau mencari rombongan ke arah ke sana aja. Banyak sana ya. Susah dia ke sini itu. Jangan juga ambil terlalu banyak dulu, maksudnya sebisanya pikul 2 kah, 1 kah, 3 kah. Iya. Maksudnya sedikit-sedikit kan lama-lama juga banyak nanti. Iya. Taruh sini aja nanti dijemur, jemur. Biar yang sedikit aja juga enggak ada. Oh, memang. Oh, iya, bukan main itu di jalara itu.
Nanti makanya kita itu minta sama Bang Ipan carikan, hanya banyak teman-teman kita yang mau beli dikit-dikit apa apa untuk bantu-bantu Bang Ipan kan, beli-beli beras kah, ya kan, kan ada usahanya. Maksudnya ke hutan selain mancing kan enggak mungkin dapat banyak ikan. Di tempatku yang mancing-mancing ke sana itu enggak ada juga dia. Ada dia itu hari. Ada itu hari yang di tempat aku masak-masak terbakar di sana yang minum itu air. Iya. Anu, jauh dari jalan. Jauh juga dari jalan. Pikul, ai. Jauh. Iyalah. Nanti lain kali lah Bang Ipan kalau pas masuk ke hutan. Ada sudah di situ, cuman punyanya Marcel kemarin dibawa dari sana. Nggak apa-apa kita kirim ke teman-teman yang sudah pesan kemarin. Yang lain lagi kita suruh Bang Ipan carikan. Oke, Sokatara, terima kasih. Mungkin mau pulang sudah. Antar Ica, sampai jumpa Sokatara tuh. Motor selalu menemani Bang Ipan. Oke, thank you.